Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita mau review Bentani Hotel Cirebon. Ini adalah salah satu hotel yang cukup tua di Cirebon tapi masih eksis ya teman-teman. Nah, ini adalah lantai 2 ya. Kita mau ke kamarnya aja langsung. Nah, kira-kira seperti apa kamarnya? Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah, kita udah sampai di kamarnya nih. Langsung disambut sama gelas ya. Lemari, ada TV juga, dan ada twin bed. Nah, disini ada penghangat air, ada 2 gelas, lalu ada air mineral gratis, dan juga kopi, teh, pendingin juga ada. Lalu lemari itu ada sendal, brankas, dan ada kacanya juga tadi aku lihat ya. Nah, ini adalah keseluruhan kamarnya. Ada lampu-lampu, terus ada lukisan juga, dan ada AC yang bisa kita atur sesuka hati kita. TV-nya sekitar 40 inch ya, teman-teman. Lalu di sini ada daftar nomor telepon yang kita butuhkan gitu ya. Lalu di sini bisa juga di take away nih breakfastnya. Nah, ini dia toiletnya. Toiletnya ini ada kacanya, ada handuk juga, disediakan handuk ya. Lalu ada bathtubnya juga nih. Dan wastafel serta amenitiesnya itu lengkap, dapat sisir juga dan cotton bud. Lalu di situ ada toilet duduk dan cukup bersih ya teman-teman toiletnya. Nah, ini kita mau jalan-jalan nih ke sekeliling hotel. Untuk masuk ke setiap ruangan itu harus pakai kartu akses. Nah, kita udah ada di lantai bawah lagi. Di sini ada kolam berenang di samping restorannya nih. Jadi kalian yang mau berenang boleh. Lalu kita mau review restorannya ya. Nah, ini keadaannya masih pagi, masih sepi ya di sini. Nah, di Bentani Hotel ini kalian kalau mau ke restorannya aja kalian bisa bayar Rp65.000 udah boleh makan semuanya kayak gitu. Ini sekilas nih ya, ada menu-menunya seperti ini, menu-menu utamanya tuh ada soto juga tuh, lalu ada bubur ayam, ada kopi, ada teh, dan juga ada jus jeruk di sana, dan air mineral. Nah, ini restorannya nih, bangkunya seperti ini, mejanya juga. Terus ada makanan pendampingnya lah, ada puding, ada juga salad ya, ada roti-rotian. Terus di sini ada juga apa ya? Wow, ternyata bakpao dan dimsum. Juga ada sereal di sini. Jadi restoran ini itu ada juga makanan Koreanya, Jepangnya juga ada, dan makanan Thailand serta Indonesia itu lengkap. Nah, ini view-nya dari restoran itu, kita bisa langsung lihat kolam berenang. Kita bisa juga makan di sana ya, di luar di kolam berenang ini. Jadi udaranya masih sejuk banget karena ini outdoor dan pagi hari ya. Menikmati sarapan di Bentani Hotel yang cukup variatif menunya, ada nasi goreng, ada daging ya, ada capcay, ada juga mie, terus ada juga kentang. Sini juga ada kerupuk, lontong. Lalu di sini ada soto ayam Tegal. Ini jarang-jarang ya ada di hotel ya, soto ayam Tegal. Lalu ada juga bubur ayam dan aneka sambalnya di sini. Nah, di situ ada jus jeruk juga tuh. Wah, di sini nih makanan Koreanya, ada yukgaejang. Yukgaejang tuh apa ya? Terus ada takoyaki,
dan juga kucai john. Apa itu? Lalu di sini ada puding, puding dan beberapa bubur tradisional. Di sini juga ada salad buah. Nah, ini ada roti juga nih, roti-roti croissant dan muffin ya, aduh enak banget. Terus ada juga bakpao yang masih hangat ya, selalu hangat. Terus ini ada juga dimsum. Oke, terima kasih ya teman-teman udah nonton video kita. Moga-moga bermanfaat. Kalau dari kita sih enak ya tinggal nginep di Bentani Hotel. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.